jangan terlalu pasti kencing. Ya, kencing tuh. Ini yang putih itu. Dimatikan. Dan pasen, terus di tangan sampean. Ono punya karung. Ya ono tunjukno main enggak tunjukno masuk ke karung gitu loh. Handle masuknya di karung. Phyton. Phyton trot. Nah, ini kandangnya perlu dibersihkan. Dengan panjang nih. Ya, panjang. Ini sekitar 3 meteran. 3 meter. Kandangnya. Nah, untuk taman seperti ini nih. Ini udah aman. Nah, yang di sana yang penting kan ada yang megang. Kalau yang ini dilepas ekornya kayak kadang-kadang lilit kaki, tangan, yang jelas tangan itu selalu bisa dililit. Makanya kalau yang sudah ular sebesar ini kita harus 2 orang maksimal, itulah, jangan sendiri. Itu akan lebih aman. Tutup. Hanya kembang. Pak, dikeluarin Pak kandangnya itu. Mas Ano, kotornya bersihkan. Iya, bersihkan. Bersihkan dulu sebentar. Eh, awas Pak, sorry mangan. Jangan iwak loh. Jadi kalau megang ini pun jangan terlalu dicekek, harus pakai perasaan gitu. Kalau kita cekek pasti dia akan melawan. Kalau megang jangan dimegang sebelah sini, harus pas ini. Iya, ini. Seperti ini. Kalau kita pegangnya sebelah sini nekuk, tangan kita ada yang digigit. Nah, kalau digigit ini giginya di dalam banyak sekali. Berdarah. Bisa dibuka. Buka ya, dong. Bisa. Nah itu giginya kan gitu. Tuh. Giginya seperti itu tuh. Giginya tajam. Kalau kena gigit ini ngunci. Tapi itu ada berat kalau misalnya kita pegang Phenomus sama Phenomus. Soalnya kan kalau saya biasa gigi. Karena ada no, mana tadi giginya? Wah, purdul. Ini orang Papua nih campur. Biasanya saya gini, kalau buat yang kayak kecil. Ini juga yang misalnya memegang kobra sama aja. Oh, seperti itu. Nggak masalah. Yang penting ini aman. Iya, begini. Nah, ini lebih aman begini kalau kobra. Kalau kobra lebih aman. Terus kalau ular piton juga begini, besar kecil kayak gitu nggak? Iya, nggak masalah. Yang penting kalau udah lewat seperti ini harus berdua, itu udah minimal. Kalau sendiri pasti akan dililit kemana-mana. Terus kan kita tadi pakai kuku yang pertama, itu posisi kepalanya di sini atau di sini ini, pas ini nih, di hook, tekan gini, kan? Jangan tenang, baru ambil ini, tep. Udah aman. Nah, kalau aman baru. Nah, teknis sih, seandainya itu pas posisi lepas, gimana untuk teknis? Kalau lepas, ini mau lepasin. Ini lepasin ya. Enggak bahaya tak? Enggak bahaya Pak. Mungkin mundur dulu aja semuanya. Enggak usah ya. Jangan. Misalnya kalau lepas dia posisinya sama ya harus pakai dua kali tekan di sini. Nah, ini kalau mau yang diangkat ekornya, kalau ini kan sudah besar, sudah berat. Kalau begini pasti tangan agak putar juga. Lebih baik kalau cuma satu untuk pegang itu sama kepala begini. Itu udah paling aman. Kayak ada sambungan ya? Ya. Jangan mundur. Nah, misalnya lepas gini. Nah, kita harus begini. Harus jangan tetap melihat cukup udah kasihan dolarnya. Hai